KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua adik-adik? Bersama saya Cikgu Nora hari ini. Satu-satu saya sayang ibu, dua-dua saya sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu-dua-tiga sayang semuanya. Lagu tadi mengisahkan tentang sayang kepada keluarga. Tetapi hari ini, apa yang cikgu nak kongsikan ialah sayang kepada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah adalah permulaan kita. Mereka adalah orang yang bertanggungjawab untuk membesarkan kita. Siapakah ibu dan ayah? Ibu dan ayah ialah orang yang sentiasa mengambil berat tentang diri kita, yang memelihara kita daripada kecil sampai kita dewasa sehingga kita mampu untuk menguruskan diri kita sendiri. Ada rakan-rakan anda yang mungkin telah kehilangan ibu ataupun ayah mereka, dan ada juga yang hilang kedua-duanya, mungkin disebabkan oleh sakit, kemalangan dan sebagainya. Dan anda bagaimana? Adakah anda tinggal dengan ibu ayah ataupun dengan siapa? Ya? Ibu dan ayah adalah orang yang sentiasa ya, mengambil berat tentang diri kita. Sekiranya anda bukan tinggal dengan ibu dan ayah, tinggal dengan nenek, dengan atuk ataupun adik-adik, anda tinggal dengan ibu tiri ataupun ayah tiri ataupun ibu bapa saudara ya, menumpang kasih bersama mereka, mereka juga boleh dianggap sebagai ibu dan ayah kita. Ya. Tugas kita sebagai anak perlu sayang kepada kedua ibu dan ayah kita. Ya. Kita perlu mengenang jasa mereka dan pengorbanan yang mereka buat sehingga kita dapat menjadi orang yang berguna. Itu adalah salah satu cara untuk anda menunjukkan rasa kasih sayang anda. Anda tak perlu mengeluarkan belanja yang banyak untuk menunjukkan rasa hormat tersebut. Bila ibu dan ayah bercakap dengan anda, jawablah dengan tutur kata yang lembut. Bila ibu bapa memarahi anda, anda hanya perlu berdiam sahaja. Jangan menjawab. Jangan marah mereka. Kerana ibu dan ayah memang sentiasa akan menasihati kita daripada kita kecil sampailah kita dewasa. Selagi kita ada ibu dan ayah, selagi itu mereka akan menasihati kita. Dan kalau orang tak ada dah ibu dan ayah mereka, kita akan dengar lagi kata-kata nasihat tersebut. Adik-adik, dengan mengatakan ah sahaja kepada ibu dan ayah juga satu dosa bagi orang Islam. Saya percaya untuk agama lain juga ya, menegah daripada kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyekat ataupun menyakitkan hati kedua ibu bapa kita. Anda jangan menengking mereka ya. Tutur kata anda perlu dijaga. Cakaplah benda-benda yang baik, sentiasa berikan senyuman. Itulah cara untuk kita menghormati kedua ibu bapa kita. Mudah sangat buat benda ni kan. Kita ada tenaga yang kuat. Kalau nampak ibu dan ayah kita sedang mengangkat benda berat, cepat-cepat pergi ambil. Kalau kita nampak ibu dan ayah baru balik daripada pasar ya, cepat-cepat kita pergi ke kereta atau cepat-cepat kita pergi ke motor dan ambil barang belian mereka. Bawa ke dapur dan simpan, susunkan. Itu juga adalah salah satu cara untuk kita sebagai anak menunjukkan rasa sayang kita kepada mereka. Ha, apa lagi yang boleh kita buat di rumah? Yang kita perlu bantu ibu kita di rumah tanpa disuruh. Contohnya, bangun tidur, kemaskan katil anda sendiri, kemaskan bilik anda sendiri, basuh kain. Ya, sebab sekarang ni basuh kain mungkin pakai mesin, tak susah dah. Masukkan kain dekat dalam mesin. Itu juga cara untuk kita membantu ibu bapa kita tanpa diminta. Ya, kemaskan rumah, ya, mop lantai,
basuh pinggan selepas kita makan. Itu adalah salah satu cara juga untuk kita menunjukkan rasa sayang kita pada ibu dan bapa. Carilah apa sahaja, banyak benda sebenarnya yang boleh kita lakukan di rumah yang mana kita bantu untuk meringankan beban ibu dan ayah kita. Kepada adik-adik yang dah bantu ibu dan ayah hari ini, saya ucapkan syabas kerana anda merupakan anak yang begitu prihatin kepada ibu dan ayah anda. Itulah cara untuk anda menunjukkan rasa sayang kepada mereka. Senang aja kan? Dan tak perlu untuk anda bersusah payah untuk memikirkan apakah cara untuk menunjukkan rasa sayang tersebut. Minta izin kepada ibu atau ayah ketika anda ingin melakukan sesuatu. Contoh, bila anda nak keluar bermain dengan rakan-rakan, minta izin pada ibu dan ayah, jangan kita keluar terus. Itu adalah salah satu cara juga menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada ibu dan ayah. Kita tak nak mereka risau, tiba-tiba cari kita dah tak jumpa kat mana kan. Tahu-tahu kita dah ada dekat padang. Ibu dan ayah orang yang selalunya akan paling risau kalau dia tak nampak anak dia berada di hadapan mata dia. Jadi sekiranya anda ingin keluar daripada rumah ataupun anda nak pergi ke sekolah contohnya, ya, macam sekarang ni memanglah kita dalam tempoh belajar di rumah, tetapi kalau nak keluar contohnya menantilah masa tahun-tahun yang akan datang kan, anda nak keluar pergi ke sekolah, sebelum pergi ke sekolah tu jumpa ibu dan jumpa ayah, salam dulu mereka dan dalam masa yang sama minta izin dan minta untuk mereka doakan anda sentiasa selamat dalam perjalanan. Itu adalah salah satu cara kita menunjukkan rasa sayang kita kepada ibu dan ayah kita. Itu adalah salah satu cara untuk adik-adik menunjukkan rasa sayang anda kepada ibu dan ayah. Anda tidak mahu mereka kerisauan mencari anda di mana ataupun tak tahu kat mana anda, ya. Ibu dan ayah adalah orang yang sentiasa akan menjaga kita, ya, walaupun kita tidak berada di hadapan mereka. Mereka akan sentiasa ingatkan kita. Jadi kita jangan lupa pengorbanan mereka ini. Jangan kita anggap benda itu kecil sahaja. Dengan bersalam, meminta izin, melapangkan dada mereka untuk melepaskan kita keluar daripada rumah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sekarang ini saya melihat, ya, anak-anak leka main dengan telefon bimbit mereka. Mungkin leka berada di depan PC sehingga jauh malam, bangun je tidur, buka PC, buka laptop, tengok handphone, gelak-gelak dengan kawan-kawan, WhatsApp dengan kawan-kawan. Tapi cuba kita sedar, berapa lamakah masa anda duduk bersama ibu dan ayah anda? Berapa lama masa anda berbual dengan mereka? Apa salahnya untuk kita meluangkan masa sedikit bersama dengan ibu dan ayah? Makan bersama-sama dengan mereka. Bukannya kamu ambil nasi, lauk dan semua bawa pergi bilik makan. Itu kita tak dapat nak bersama-sama meluangkan masa dengan ibu dan ayah. Masa inilah yang sepatutnya kita gunakan untuk kita bersama-sama bercerita, ya, bertukar-tukar fikiran, mendengar nasihat ibu dan ayah. Saya pasti kalau anda meluangkan masa bersama ibu dan ayah anda dalam tempoh yang lama setiap hari, anda akan rasa lebih sayang dan menghargai mereka. Ibu dan ayah ini ketika kita kecil, mereka sangat-sangat mengorbankan masa mereka untuk kita. Bayangkan sebelah malam kita nak susu, ibu bangun bagi susu, ayah bangun buat susu kan. Kalau kita sakit, mereka yang jaga kita. Apa salahnya pada ketika ini kita luangkan masa bersama mereka, mengembirakan hati mereka dan menunjukkan hadir kita berada di hadapan mereka. Masa inilah kita tahu ibu dan ayah kita sehat ke, atau ibu bapa kita sakit ke.
Atau ibu dan ayah kita tak sihat ke? Masa ni jugalah yang kita dapat bergelak tawa dengan mereka. Jadi luangkan masa anda setiap hari dengan ibu dan ayah anda. Tunjukkan kepribadian yang mulia. Ha, juga adalah salah satu cara kita menunjukkan rasa kasih dan sayang kita pada ibu dan ayah. Pribadi yang mulia ini ya, bukan sahaja membuatkan kita dipandang tinggi oleh orang lain, tetapi orang akan kata ibu dan ayah kita pandai mendidik kita. Bertutur dengan baik ketika bersama dengan jiran, membantu orang lain, okey, menjaga maruah diri. Itu adalah tingkah laku baik yang boleh kita lakukan sehari-hari, yang mana ia membuatkan ibu bapa kita rasa bangga terhadap kita. Jadi adik-adik, tak susah kan untuk kita berkelakuan baik? Pilih kawan yang baik. Sebab masa kecil-kecil lagi, saya percaya ibu dan ayah kita sentiasa mendidik kita melakukan benda-benda yang baik. Tetapi apabila kita dah besar sikit, kita dah berkawan, kita bergaul dengan orang, kita kena pandai untuk menapis yang manakah yang akan membuatkan diri kita menjadi orang yang berperilaku yang baik ataupun akan membuatkan kita jadi orang yang sebaliknya. Jadi tingkah laku yang baik ini, jika kita amalkan, menjadi kebanggaan bagi kedua ibu bapa kita. Dalam masa yang sama, mereka akan senang hati, sayang dan bangga dengan kita. Itulah cara untuk kita menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada mereka. Seterusnya ialah menjaga maruah diri. Menjaga maruah diri ini, kalau kita jaga diri kita, umpama kita menjaga juga maruah ibu bapa kita. Jaga pergaulan kita. Jaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam masa yang sama. Jaga juga cara berpakaian, sebab berpakaian ini adalah lambang kepada diri kita. Jangan pakai yang ketat-ketat, jangan pakai yang seksi-seksi. Pakailah pakaian yang menutup aurat. Pakailah pakaian yang tidak akan dijadikan umpatan oleh orang lain. Itu adalah cara kita menjaga maruah diri kita. Ibu dan ayah selalunya akan sentiasa mementingkan pembelajaran anak. Mereka sanggup berkorban apa sahaja untuk menyediakan segala keperluan anak mereka. Sebab pada fikiran ibu dan ayah, jika anak-anak ini berjaya dalam pelajaran, mereka akan senang hidup di kemudian hari. Ibu dan ayah kita berkorban masa, berkorban wang ringgit untuk membeli segala keperluan kita. Oleh itu anak-anak, rasa tanggungjawab anda untuk membalas segala budi baik mereka ini ialah dengan belajar sendiri tanpa disuruh. Sentiasa mengingati jadual-jadual waktu belajar anda. Kalau perlu pergi ke sekolah, pergi ke sekolah. Kalau perlu untuk belajar secara online di rumah, anda perlu menjadualkan diri anda. Anda perlu konsisten dalam belajar. Kalaulah setiap hari ibu terpaksa kejut anda, suruh bangun pergi sekolah, dan terpaksa bebel kepada anda, suruh anda duduk dalam kelas, ia adalah satu perkara yang tidak menunjukkan rasa kita hormat ataupun sayang kepada ibu bapa kita. Ya, kalau boleh ya adik-adik, biarlah belajar itu dengan rasa keinginan anda sendiri. Dengan cara anda menunjukkan anda rajin belajar, itu dah membuatkan ibu bapa rasa bangga dan sayang kepada anda. Dan dalam masa yang sama, itu jugalah cara anda menunjukkan rasa kasih sayang anda kepada ibu dan ayah anda. Mereka akan rasa senang hati melihat anda, dan mereka akan rasa lapang dada untuk mendoakan anda, percaya dalam pelajaran anda dan kehidupan anda adik-adik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari penting tu
contohnya hari lahir ibu, hari lahir ayah, ya. Cuba anda raikan. Tapi saya tak ada duit nak beli hadiah. Macam mana? Tak semestinya kita meraikan sesuatu itu dengan hadiah. Hanya dengan ucapan selamat hari lahir, berikan salam dalam masa yang sama, cium pipi ibu dan ayah juga menunjukkan rasa kita menghargai mereka, menganggap mereka seorang yang penting dan melahirkan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Berpakatlah adik-beradik ya, untuk bagaimana cara nak celebrate untuk ibu dan ayah. Sebab sekarang ni bukan sahaja ada hari lahir, tetapi ada juga sambutan untuk hari ibu dan juga sambutan hari bapa. Jadi hari-hari penting seperti ini dah kamu letakkan dalam kalender kamu. Hari-hari yang mana kamu boleh untuk memberikan ucapan hari lahir kepada ibu dan ayah. Kalau anda kreatif, ya, anda boleh buatkan kad hari lahir sendiri dan bagikan kepada ibu dan ayah kita. Itu juga adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada ibu dan ayah kita. Menutup aib dan tidak menceritakan kelemahan ibu bapa kita kepada orang lain juga adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Memang ibu bapa kita adalah orang biasa macam kita juga. Ada melaksanakan kesalahan, ada juga kadang-kadang terlanjur kata dalam melakukan sesuatu, ya, sehingga anda rasa macam tidak selesa, ya. Lebih baik untuk kita tidak berkongsikan perkara ini kepada orang lain, yang mana bila kita ceritakan benda itu boleh menjatuhkan air muka ibu dan bapa kita. Jaga aib ibu bapa kita. Itu juga adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada ibu dan ayah kita. Cuba adik-adik ingat, bilakah kali terakhir adik-adik memeluk dan mencium ibu dan ayah? Tidak semestinya kita kena tunggu pada hari-hari raya, contohnya hari perayaan, baru kita nak peluk, nak cium, nak minta maaf pada ibu dan ayah. Setiap hari pun boleh kita lakukan benda yang sama. Setiap harilah salam ibu ayah. Setiap harilah untuk anda cium ibu dan ayah anda. Dalam masa yang sama, setiap hari juga boleh untuk memeluk ibu dan ayah anda, menunjukkan rasa kasih dan sayang anda kepada mereka. Dan jangan lupa untuk minta maaf kepada ibu dan ayah. Tak semestinya nak minta maaf pada waktu hari raya sahaja. Bayangkan kalau kita minta maaf pada hari raya sahaja sekali dalam setahun. Jadi hari-hari kita jumpa ibu dan ayah, kadang-kadang kita terlupa, kita tercakap kasar dengan mereka. Jadi tak salah untuk kita mohon maaf setiap hari kepada mereka. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Amalkan perkara yang baik dan tinggalkan perkara yang tidak baik. Ada banyak cara untuk adik-adik semua menunjukkan rasa kasih sayang anda kepada ibu dan ayah. Saya percaya anda juga ada cara anda sendiri. Dan apa yang saya bincangkan tadi merupakan nilai tambah yang boleh anda laksanakan. Anda boleh melakukan banyak benda untuk anda menunjukkan rasa sayang anda kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah akan rasa bangga dengan diri anda. Dan saya pasti mereka akan mendoakan yang baik-baik untuk diri anda agar adik-adik anda dapat menjalani kehidupan dengan begitu baik sekali dan berjaya sehingga anda dewasa. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM